Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. 130 ya, 130. Ya. Kalau ra di tasydid seperti ini. Ar-ra. Ya. Pantulannya sekali. Ya, ada pantulan sekali. Jadi tidak hilang sekali, tidak hilang sama sekali. Allah bukan seperti itu. Allah, ya, bukan pula banyak getarannya. Arro, ya, tapi sekali dan suaranya tidak putus karena termasuk huruf yang mengalir suaranya, ya, huruf tawasud. Arro, ya, tidak putus. Arro, nah, ini putus namanya. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif dibaca hamzah fathah. A, ya. Alhamdu, ya. Baik. Kalau mimnya diberi haknya, mim sukun karena dia tawassut kan, jadi suaranya jalan. Ya. Insyaallah mudah. Alhamdu, ya. Tidak kaku. Alhamdu, alhamdu, tidak. Alhamdu, coba. Ya, masing-masing diberi haknya seperti lam punya hak apa? Tawassut al, ya. Ham, jadi suaranya jalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian menyempurnakan dhammah pada dal. Alhamdu. Coba alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nun di akhir juga masih ada gunnahnya. Min. Ya. Min. Ya, tidak langsung hilang. Min. Tapi min ada gunnahnya. Tapi gunnahnya tidak seperti nun tasydid. Tidak lama. Seperti nun sukun yang izhar saja, ya. Al-alamin. Coba. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi A dibaca dengan tipis. A, coba. A. A. Ya, fathahnya sempurna. A. A. Ya, tidak mengikuti ra. Ra ini kan tebal. Ya. Tapi jangan terbawa dengan tebalnya ra. A, coba. A. R. Ya, jangan dari awal sudah tebal ar, ya. Ar-Rahman tapi ar, ya. Tapi ingat dibuka, bukan pula ar, ar ini belum buka. A, coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Masuk ke huruf ra langsung tebal ar, ya. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Ma dibaca panjang ya. Malik ya. Maliki ya. Tidak dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Namun dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Wawu dibaca sempurna. Yau. Yaumi, coba. Yaumi. Jadi bibir kita masukkan yaumi. Ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya yang bertasydid yakni diwujudkan tasydidnya iyyaka 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 ya. Karena kalau dibaca tidak tasydid menjadi huruf mat iyyaka iyyaka ya i ya, tapi betul-betul ya-nya naik sampai betul-betul yang terucap bukan ya huruf mat tapi ya musyaddadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dengan tetap mengingat huruf ya bukan huruf apa? Syiddah sehingga suaranya tidak berhenti. Ya. Yani mungkin ada sebagian yang ingin mewujudkan tasydid namun berlebihan sehingga suaranya berhenti iyyaka na'budu wa iyyaka seperti ini berlebihan karena sifatnya sifatnya apa rukhawah suaranya mengalir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah, berikutnya alif ini dibaca kasroh ya dibaca hamzah kasroh ya memang itu bukan hamzah asli ya itu huruf alif ya yang di atasnya ada tanda apa wasol atau silah ya baik jadi seperti apa seperti alif pada ayat ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dibaca hanya ketika mengawali ayat dari sini ya. Kalau kita menyambung ayat yang keenam dengan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh ya. Jadi alifnya tidak dibaca. Namun ketika kita mengawali ayat yang keenam dari awal ayat ya, ini hamzahnya dibaca. Baik. Dibaca apa? Hamzahnya i atau a? I ya. Baik, jadi nanti ada pelajaran khusus cara membaca hamzah wasol ya kapan dibaca i kapan dibaca u kapan dibaca a ya baik jadi ini dibaca i ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ih coba ya termasuk huruf tenggorokan bagian pangkal ih kemudian ha termasuk suaranya mengalir ihdi ya sempurnakan kasroh i ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya kemudian na karena bertemu dengan tasydid maka alifnya hilang ya, langsung ke shad nah huruf shad ini tebal of of ya. Namun huruf nunnya jangan terbawa tebal. Nah, coba. Nah. Nah. Ihdina. Ihdina. Baru masuk ke shad baru tebal. Ihdinaf. Naf, coba. Ihdinaf sirata. Ihdinaf. Ya, jadi tidak buru-buru menebalkan nun. Ihdinaf. No, ya.
Walaupun ini bukan salah fatal, tidak ihdinos sirat, tapi sebab kita sempurnakan ihdina, coba ihdina sirat, masuk shad tebal, ihdina siratal mustaqim. Ya, kemudian po tebal juga, po as-sirata, ya. Kemudian setelahnya lam, lamnya tipis, ya, jangan ikut tebal pol, tapi pol, lamnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم ya أنعمت عليهم dunia jalan suaranya أنعم mim juga tidak putus-putus أنعمت ya tidak kaku seperti itu alirkan suara أنعمت عليهم coba أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ya tidak pula muqalqalah an'amat ya tetap jalan an'amt coba an'amt ulang lagi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير غير المغضوب المغضوب ضو ضو ذوبي المغضوبي غير المغضوب عليهم ميمnya jangan tebal mo ma mel mel ولا الضالين wala tipis walau masuk Allah baru tebal walau dhallin walau dhallin lam setelah mat ini ya dinaikkan suaranya dhallin ya dhallin coba namanya nabr, namanya nabr. Menaikkan suara. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wala masih tebal walad ya. Wala. 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 Ilamnya jangan ikut tebal tapi wala waladhdallin ya. Kita cukupkan dulu ya.